Gør så det. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الحمد لله dapat kita membaca akan dua keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah 93 dan 94. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum الذي لا إله إلا هو ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat barakah rahmat hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi serta sembuhan daripada segala penyakit hati sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Taala cerita
tentang perangai Bani Israel tak dah habis lagi lah. Duk dalam siri mengenal pasti akan tabiat jahatnya Bani Israel. Na'udzubillahi min jahat. Tabiat jahat Bani Israel. Na'udzubillahi min dhalik. La hawla wa la quwata. Tak jauh daripada bala Allah Ta'ala turun kepada Bani Israel dulu. Na'udzubillahi min dhalik. La ilaha. Bagaimana pelat yang tidak ada pada Bani lain, ya Allah Ta'ala cakap dengan Bani Israel ni. Siapa beberapa halaman yang banyak, di antaranya kemarin kita dengar dah, kalau kita hajar mari berimeh pada kitab Quran, dia kata nu'minu bima unzila alaina, itu ayat 91 kan, kami berimeh dengan kitab kami yang diturun pada kami, Taurat tu lah. Tapi sebenarnya dia tu dia kufur dengan Quran yang mana diturun selepasnya, sedangkan Quran adalah benar. Yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Lalu tu Allah Ta'ala suruh tanya, kalau mau beriman sungguh, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin ni banyak kali sin Allah Ta'ala apa dia cabar puak-puak Bani Israel ni, kalau mau beriman sungguh tak, apa muda bunuh puak-puak Nabi mari lepas padamu tu, kita ajar Tauratmu tu melarikan kamu tumpah darah. Tapi mungkin berakhir tumpah darah puak-puak penting pula dah, puak Nabi membunuh, bukan orang biasa. Kalau orang biasa pun tak boleh. Nah, la ilaha illallah. Lepas tu pula, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtum al-ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Mungkin zalim pula dengan ajaran yang Allah Ta'ala beri melalui Nabi Musa kepada puakmu, mengambil anak ilmu asmah lepas pada Musa alaihissalam. A'udzubillah min dalik. Menyembah patung anak lembu. Nah, setelah ia meninggalkan kamu sementara waktu dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Musa sendiri pun koyak ke dia. Meneluh menelah menetam negak dia lawan Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Jahatnya puak dia. Jahatnya orang, na'udzubillah min akhlaq Bani Israel al-khabithi, na'udzubillah. Lalu tu Allah Ta'ala raya pula, wa iz akhadna mithaqakum, dan ingatlah umat Islam, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu puak Bani Israel. Tak ada lah Bani lain, ya Allah Ta'ala raya kata akhadna mithaqakum. Allah, Tuhan kuasa sungguh beri nikmat kepada manusia, beri penghormatan kepada manusia, tapi manusia yang dihormati itu derakor kepada dia. Na'udzubillah min dalik. La hawla wa la quwata illa billah. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat ke atasmu untuk akan bukit Tur. La ilaha illallah. Kami akak bukit tu nak turun atas kepala puakmu, supaya kamu takut. Ini adalah satu perkara luar biasa yang tak pernah Nabi Allah Ta'ala buat dengan umat lain. Dengan umat Bani Israel nak Allah Ta'ala buat. Terutama degilnya dalam menerima ajaran Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Lalu tu khudu, kami kata pada mundu, khudu ma atainakum, ambillah barang yang kami bawa datang kepada kamu, biquwatin, dengan jalan sungguh-sungguh, dengan sungguh, jangan duk ambil main-main. Quran baik, mana-mana kitab baik, kena bersungguh menerimanya,
Bukan sekadar main-main. Tidak kuasa kita ni kalau kita nak ambil main-main. Yak ni mula turun di Quran ni Jibril sendiri waktu turun Quran, bukan manusia biasa, bukan malaikat biasa. Malaikat lah Jibril ni ada 900 ayat. Syaitan takut pada Jibril. Kerana syaitan ni dia nak kenak Quran, nak kenak ahli Quran. Kerja syaitan nak kenak Quran, nak kenak ahli Quran. Kita-kita ni kena kenak dia habis ni. Kalau malah baca Quran chan, mana katanya kena kenak di syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Quran-Quran dia kacau cari jalan nak jadi salah cak. Jatuh kat tu, jatuh kat ni. Terutama kalau kita tafsir Quran kena beringat benar-benar. Kerana dia ni nak bawa kepada kerusakan kita dengan Quran. Kalau tak berkuatan sungguh-sungguh, sungguh, sungguh baca Quran kena sungguh, berkuah baru boleh kita belajar Quran. Masa Taurat dulu pun belah tu. Sekadar Taurat tu pun kena khudu ma atainakum biquwah. Bagaimana kita Quran? Nah, batulah kita ni. Tu tengok kena tadi syaitan belakang lah. Orang tak wahai baca Quran tu cek mana katanya kena jet di syaitan, tak ada syak sekabut dah. Sebab apa? Sebabnya Quran ni kena berhajat pada kekuatan untuk nak ambil dia. Kitabullah, semua kitab Allah mesti kena biquwah. Nah, khudu ma atainakum biquwah, yakni bijiddin syadidin. Sungguh. Hei umat Islam, terimalah kitab Allah dengan sungguh. Jangan terima main-main. Nah, luar baca tak luar dak. Rajin baca malah dak. Tak boleh kena lawan malah. Allahumma inni a'udzubika minal kasad. Nah, minta berlindung Allah daripada malah. Malah ni syaitan. Nah, malah baca Quran itu utama sekali, syaitan besar-besar sekali. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala suruh minta doa pagi-pagi, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Dalam doa Nabi baca pagi, ya Allah, aku minta berlindunganmu daripada malah. Malah tak ada ayat. Malah ni syaitan. Nak minta berlindung Allah dah malah. Bukan sekadar nak kaya panha, jadi orang tu tolong ayat orang ni, ayat tak. Nak minta tolong Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Supaya a'udzubika minal syaitan rajim. Hak tu lah. Lianna al-kasal minal syaitan. Sebab malah daripada syaitan. Terutama malah semaya. Malah baca Quran. Malah buat baik. Malah berzikir pagi-pagi. Nabi berzikir kita malah. Nah, kerja tak ada faedah tu rajin. Kalau kerja ada faedah, hak turut Nabi malah-malah ada. Tu dia panggil kena minta berlindung Allah. Baca pagi-pagi doa dalam askar nabawiyah kita. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika min su'il kibar. Dia bukan dalam tu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar bi rahmatika. Doa pagi-pagi kita kena baca doa. Doa-doa ni ialah sekat diri kita, kata diri kita daripada serangan syaitan. Syaitan bagi kita malah, bagi kita nah apa dia deraka pada Allah Ta'ala setiap masa. Na'udzubillah minasyaitan. Allah, khudu ma atainakum biquwatin wasma'u, dan dengarlah. Dengar hati. Dengar apa yang diperintah kepada kamu dengan setia. Dengar dengar memang. Allah, Allah Ta'ala kuasa. Kita di tak seringat ayat dia. Na'udzubillah minasyaitan. Suruh dengar. Suruh dengar la ilaha illallah. Saat ni suruh terima, suruh baca. Tak saya baca, dengar. Dengar akan hukum-hukum hakam perintah Allah. Allah suruh gapo itu dengar. Sami'na wa ta'na, dengar. Dengar serta taat. Tengok puak kafir lah nah, puak-puak Bani Israel. Qalu sami'na wa asayna. Tengok. Mereka itu kata, kami dengar tapi kami deraka. Ni puak kafir. Ya dengar, mereka tak dengar. Tapi, wa'asayna, kami deraka. Kita orang Islam kenalah mana?
sami'na wa atta'na. Kita Islam kena sami'na dan atta'na. Tapi puak-puak Bani Israel dia kata qalu sami'na wa asaina. Kami dengar. Mundur ayat belakang kami dengar dan kami diraka. Kami diraka. Ya ayat betul-betul ya, ya tak tahu. Allah jahatnya Bani Israel. Inilah Bani Israel hak jahat tu, hak juruh pun ada tapi dia cerita hak jahat. Dan hak juruh tu tak apalah. Tu kita dengar ayat hasar ayat hak orang berjuruh. Ini ayat hak orang jahat. Apa jangan kita dengar lepas tu kita tak turun. Dengar Quran tak turun. Quran suruh sembahyang kita malah. Tu dengar tak turun ya panggil. Dengar tak. Quran suruh kecek dengan orang malah qulu linnas husna. Kita kecek hudah dengan orang. Nah, jangan sama-sama. La ilaha illallah. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Akhlak malah dengan manusia kita akhlak hudah. Nauzubillah insyaallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم dan sedangkan kegemaran mereka أشربوا في قلوبهم jadi berasa serenuk ke dalam hati mereka untuk menyembah patung anak lembu itu telah diresapi ke dalam hati mereka menyebabkan kufur mereka. Rasa serenuk kaya dengan sembah anak lembu. Tak turut. Ya tak turut Musa. Musa dakwah ya tak turut. Allah. Ini saya kepada orang musyrik Mekah tu ini, ayat ni. Saya kepada semua umat habis yang tak turut ajaran Nabi Muhammad ni. Semua orang kafir, murid sembah berhala. Ayat ni adalah saya kepada kamu juga. A'udzu billahi min dzalik. Qul kata oleh Muhammad kepada puak ya. Bi sama ya'murukum bihi imanukum. Allah pandai tu hak kecak bijak dia kecak. Amat jahatnya apa yang diperintah oleh imammu itu. In kuntum mu'minin jika kamu beriman supaya kata oleh ayat 91. Nu'minu bima unzila alaina. Kalau balah tu amat jahat buat mu. Mung dulu balah ni mu ingat tak? Ni royak kepada orang Yahudi zaman Nabi Muhammad lah ni sallallahu alaihi wasallam. Royak ketika dulu wa iz akhadna mitsaqakum dulu wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ajla bikufrin. Qul katamalim kepada hey Muhammad pada puak-puak Yahudi zaman mung ni bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jahatnya apa yang diperintah oleh imam mung itu kalau mung tu orang-orang beriman sungguh sepa mung dakwa. Allah jahatnya imam mung suruh nak bunuh orang, suruh deraka, suruh sembuh anak lembu, suruh gapa dia deraka pada Allah Ta'ala. Sami'na wa asaina. Ini adalah jahatnya imam. Bukan imam lah ni. Oh Allah Ta'ala kata hudah ke dia. Allah Ta'ala kata dengan cara ilmu Allah Ta'ala kata. Nah, ilah. Jangan kita mengaku tak kita berimam. Sedangkan kita tak ada apa. Kenapa kita berimam? Mana kita berimam? Lawa tu hai sama doa hari-hari. Semaya malah. Orang bedah tak mari. Kenapa? Mana imam kita? Tak ada perkara iman kita. Tak ada iman. Bik sama. Sejahat-jahat. Oh, bahaya semua tu hari kacak dengan Fuan. Ya, murukum bih. Iman ni suruh. Iman mung ni suruh. Suruh buat gini ni. Iman pun lah ni. In kuntum mu'min. Kalau kamu beriman betul. In kuntum sadiqina fi imanikum. Kalau mung tu benar pada iman mung. Sejahat-jahat perintah iman kepada mung. Mung lah. Allah. Apa-apa dia pun. Mata kaca terima ayat belah ni. Allah Ta'ala kecek dengan buat dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ala dakwah zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca pada buat Yahudi zaman itu. Terutama ayat ni ayat Madaniyah. Yahudi banyak duduk keliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di Mekah, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semua tu fuak Bani Yahudi tu dengar ayat ni lawan. Masuk Islam apa ke? La ilaha illallah. Boleh bila tangi masuk Islam. Inilah ayat yang panjang lebar cerita hak Yahudi. Na'udzubillah minal Yahud. Na'udzubillah minal Yahud. Na'udzubillah minal Yahud. Min akhlaqil Yahud. Na'udzubillah. Hei orang Yahudi, inilah akhlak kamu. Hei orang Yahudi, inilah akhlak kamu yang jahat. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau mau beriman dengan Taurat, lepas tu mau tolak Quran, just jahat-jahat. Gapa dia? Perkara yang diperintah oleh imam, kalau imam tu benar tak bohong kata mau beriman. Mau ni bohong. Allah, mau ni bohong. Tak betul. Mau ni zalim. Wa antum zalimun. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Begitulah kita dapat tahu satu ayat. Jadi esok kita baca lain pula insyaAllah. اللهم وفق على هذه الى سوء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ارحم الراحمين ارحمنا بالقران يا الله اللهم ارحمنا بالقران.